Aduh. Saya nak bangun juga. Dah berhari-hari saya risaukan pasal awak ni, Eva. Mana tempat ini? Awak jangan risau. Saya dan Tengku yang jaga awak dekat sini. Jangan risau. Tengku? Ya, awak bertenang ya. Jadi awak minum. Minum dulu. Awak tahu tak? Dah seminggu awak berbaring dekat sini. Awak mengigau, awak melacau. Saya ni risaukan pasal awak, Raymond. Oh ya. Yeah. Ini Abu Dahai. Tengku minta saya beri pada awak bila awak sudah bangun. Segala huru-hara. Ini semua sudah tidak penting buat saya. Tai sudah meninggal dunia. Saya sudah tak ada apa-apa di tanah ini. Saya mau pulang ke China. Jangan. Jangan. Saya akan jadi pelindung awak. Saya janji takkan ada apa-apa pun yang akan menipu awak. Tak ada satu malu petaka pun yang akan berlaku pada awak, ya. Tapi ada satu perkara yang perlu saya bagi tahu awak. Saya sudah tahu. Awak akan pergi meninggalkan tanah Melayu. Ya. Tapi saya ke Kota Singa takkan lama, ya. Dan fahamilah. Walau saya jauh daripada awak, jiwa awak akan sentiasa dekat dengan jiwa saya, ya. Jangan bersedih lagi, ya. Jangan hilang harapan.
Percaya pada hati kita. Ya, Tuan. Jika ini cinta, ia sepatutnya membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Jangan putus harapan. Ya. Nama. Jika saya putus harapan atau tidak, ia tak terletak pada saya, tetapi awak. Awak saja yang mampu memberi saya bahagia atau sengsara selamanya. Ya pun hati saya tetap hanya untuk awak. Hanya Tuhan yang tahu betapa saya sayangkan awak, ya pun. Dan hanya awak yang akan saya bawa bersama sehingga akhir hayat saya. Saya janji. Dan takkan saya mungkir janji saya ni, ya pun. Kenapa? Saya menunggu awak. Walaupun apa yang berlaku, ia pun janji, ia pun akan tunggu awak di sini, di tanah-tanah yang ini. Hanya cinta ini yang dapat memberi saya harapan dan kekuatan untuk terus mencintai tanah ini. Saya menunggu awak. Ya, saya takkan lama. Dan saya janji saya akan kembali pada awak. Takkan ada apa yang dapat patahkan janji saya ni, ya Pak. Oh. Pergilah. Nama. Biarlah Tuhan yang menentukan jalan yang terbaik untuk kita berdua. Saya pergi dulu. Selamat jalan. Kekasihku. Minta maaf, Tia. Yang meminta maaf.
janji akan jaga Taat. Tapi ia pun tak mampu. Taat. Tuhan sayangkanmu, Taat. Sejari dari awal, tanah ini bukan pilihan hati ini, tapi hati ini telah diberi perang untuk merasai kebaikan mereka yang lebih lama berada di sini. Kebaikan itu budi disebut mereka, ternyata penawar yang luar biasa. Mereka bukan dari asal agama atau keturunan yang sama, tetapi budi, hati yang murni sesama manusia telah melenyapkan segala ketakutan. Memang betul kata kau, Taat. Di sini ada ruang untuk kita susun sekemasnya hidup baru kita. Harapan itu ada. Dan dia pun merasainya daripada kebaikan Tengku Purnama. Budi baiknya telah merawat dia sesempurnanya. Dia pun semakin faham erti sayang dari ikhlas kasih sayang Tengku Purnama itu. Bagai mengalirnya air dari kaki bukit sehingga ke lautan luas. Begitulah takdir bergerak. Maka turuti dan sedar setiap satu. Dia pun juga sama percaya. Sungi cao dao ni ya! Rama! Rama!
Tell yourself about Papa. No. You like the rumpun once in a while. Yeah. Nice to you one, huh? Bring me a little thing, is it? Here are the documents that will grant you full control of all the timelines and partial immunity to the law. In exchange, you will pay to me 25% of the total revenue and the end of the civil unrest. It's already signed. Ho Ying can do a thing. I hold all the power, remember? You will get all the support you need. Now, enjoy my time. 这女人就送给你了，你把你玩的开心，祝你有个美好的夜晚。It's been a while since I had a woman to walk my bed. 你，我不是你的玩具。
Kino ketiga yang boleh sepakat dengan British dan mereka tidak akan campur tangan. Tapi pada hakikatnya, kepala awas semua masih akan ada di tapak kaki mereka. Dan akhirnya, adakah awak yang memerintah atau British yang menjadi tuan kami? Demi kepentingan rakyat, Gepo. Demi kepentingan rakyat. Kita mencapai apa saja peluang di hadapan anda. Tahu situasi ini. Pemerintahan kuku besi ini diperlukan untuk memulihkan semula keamanan di sini. Lagipun jalan terpulang tak boleh digunakan lagi. Kenapa kami tak hanya fikir pasal kepentingan kami dan sendiri? Ini bukan keamanan. Ini adalah pemerintahan berasaskan ketakutan. Jom setiap rakyat di tangannya sepatutnya bebas dan bersatu. Terkiamat kapitan, berkhianati tengku. Kalau tengku yang awak puja itu buat kerja dengan baik, saya takkan campur tangan. Saya tak sangka yang capi. Kenapa awak masih tidak faham lagi? Yang datang selamatkan awak ini adalah bangsa awak sendiri, bukannya mereka. Yesus, jaga bangsa awak sendiri. Dengar cakap saya.不喜欢的话就让一让吧。不好意思，打扰了。不要紧，不要紧，继续睡吧。反正神庙喜欢做善事的，而且不是每个人来这里
fashion 呢，对不对？嗯，真的很抱歉，我现在就离开。啊，等一下。今天是星期几？星期二。星期二。大哥，大哥，大哥。Perempuan Sunda.
yang ibu maksudkan. Tak perlu nak berdalih lagi lah pun nama. Nama dia UFO. Dan dia bukan perempuan Sunda. Tak payah fikir lagi tentang ada Cina joget itu. Ibu, kita dah bincangkan tentang hal ini. Dan saya bertegas sekali lagi, saya tak berhasrat nak pindah sesiapa kecuali UFO. Ibu mahu yang terbaik untuk Purnama. Terbaik untuk saya atau untuk ibu? Dia itu seorang pendatang. Kamu seorang kerabat. Kenapa ibu mesti cakap begini sekali ya? Apa yang ibu katakan ini benar bukan? Pendatang ataupun tidak, saya tetap sayangkan dia. Kalau kau pergi dari sini, kau jangan harap kau boleh panggil aku sebagai ibu lagi. Ibu tak mau darjat keluarga kita dicemari oleh seorang pendatang. Ini adalah kali terakhir kita akan bercakap tentang perkara ini. Kamu akan mengisterikan wanita Melayu dan kekalkan darjat keluarga kita. Ibu tak mau anak tunggal ibu menjadi anak deraka. Ingat Purnama, kamu adalah teladan kepada rakyat Melayu. Rakyat tanah Melayu. Thank you.
好，saya akan tolong awak. Sisi jabatan. Tapi dengan satu permintaan, saya mahu awak buat satu pementasan opera di Long Kong ke sebelum awak pergi dari sini. Restoran Tianlong ke? Awak mahu pertolongan saya atau tidak? Eva. Eva, awak ikut saja cakap saya. Saya akan pastikan keselamatan awak. Sudah pergi dari sini. Sudah, Tengku. Saya sudah berjumpa dengan Henry dan Henry juga sudah bersetuju. Bagus. Ketua Wuing juga sudah setuju. Setuju. Bagi air titik ke batu, lambat laun akan bertolak ansur juga. Yang tinggal sekarang ini hanya Tianlong. Tianlong! Tianlong sangat marah apabila tahu saya lepaskan Yuefeng dari penjara, Tengku. Lagi pula, Tianlong sangat benci kan Tengku. Kalau Tianlong enggan datang, sia-sia sajalah kita adakan perjumpaan ini. Kalau dia enggan datang dengan rela hati, kita umpan dia. Umpan? Saya juga sudah merancang satu pementasan opera di restoran Tianlong. Maafkan saya, Tengku. Sembahan opera daripada UFM. UFM? Kapitan, ini hal kita tak ada kena mengena dengan Jepa. Sabar, Tengku. Awak jangan cuba nak tikam belakang saya, ya? Saya takkan teragak-agak. Tengku. Tengku. Tengku dengar cakap saya, Tengku. Saya akan pastikan keselamatan Jepa. Tengku percaya pada saya. Kalau ada apa-apa terjadi pada Jepa, saya takkan maafkan awak. Ini akan senang dan tiada dugaan jika saya datang kenanya. Namun, tanah di mana sama juga rupanya. Dunia ini tidak adil. Yang rajin dan setia ditamatkan riwayatnya. Yang palsu dan pengkhianat menguasai segalanya. Tetapi Yuefeng tetap percaya rakyat setia tidak takut mati. Rakyat yang takut mati tak ada sedang menjadi hamba di tanah sendiri. Thank you.
mencari bumi yang boleh digelar tanah. Tiba di tanah Nan Yani, sepenuh jiwa, raga, kujuan keringnya demi kelangsungan hidup, sepenuh harapan di tanah bumi emas ini. Apakah ini nafsi kita yang sentiasa berharap? Dengan makhluk lain. Ada makhluk yang bertopeng ura-ura, hamba yang ditindasnya. Telah jadi bangsa sendiri, dilempahkan kata manis, membagi manusia kecil seperti kamu. Ada juga makhluk yang menghembuskan japi sang iblis, membudakkan makna sejatinya. Caranya hitam, gelapkan segala harapan manusia. Ada juga makhluk yang ada di celah-celah kita, Bak Lala, namun berhemiskan najis kejadiannya, memimpin, namun keberaniannya telah ditanam dan lubuk ketakutan. Pengecunya hanya pastikan dirinya aman, walaupun sekitarnya kelam. Ada juga makhluk yang berdaulat asal-usulnya. Sebelah ke kita atau semakin parah. Deritanya hidup ini. Deritanya ini menciptakan kepura-puraan. Sepertinya topeng ini mencipta ketenangan, pura-pura ketenangan. Saya mengambil kepura-puraan dunia dan menjadikannya kejujuran yang berperan di pentas ini. Di pentas ini tiada pura-puraan, sebab semua yang terlaku ialah cermin buat kamu semua. Pentas ini, saya bebas, sempurna, istimewa. Bulan purnama membawa cahaya kepada dunia. Anak bulan membawa kegelapan bersamanya. Dan baginya paling kuat untuk mencerahkan kegelapan yang melanda. Jangan sesekali hilang harapan. Percaya pada hati kita, pada tanah air kita. Saya tidak pernah berhenti percaya bahwa setiap bangsa di tanah Nan Yani mampu hidup berharmoni. Ini tanah air saya. Tanah air kamu semua juga. Terima kasih Nan Yang sebab menanu gerakan, sebuah cinta dan harapan kepada saya. Mungkin 100 tahun lagi
Ibu kostum dan tata rias. Kru penata cahaya. Dan kru penata audio. Kumpulan penterjemah bahasa. Kumpulan pemuzik dan pengarah muzik. Barisan Koros Lelaki. Barisan Koros Perempuan. Seterusnya memperkenalkan barisan pelakon. Pendatang tokoh Khadijah dan Prabir Rahman. Kapitan dan Sir Henry Chow. Dan Kendo. Dahai dan Tengku Purnama. Dan UFO yaitu Lim Mefo. Dan memperkenalkan pengarah teater Tanah Airku, Ashraf Zainal. Seterusnya dijemput barisan penaja dan tamu jemputan daripada COP Tudor Dr. Berhad Encik Muhammad Sabrul Dogani, Depan dan Asia Group Dr. Fu Chuni, Pesan Budaya Ketua Pengarah yang Puan Hadir Dato' Muhammad Johari Syarani, GA Custom, Dekan Fakulti Kreator Encik Nasahir untuk tampil kemas bagi sesi berjambah. Terima kasih.